Oke, okay, assalamualaikum, welcome back ke cuma YouTube channel Mang Ijal. Seperti biasa, hari ini sedang dalam rangka perjalanan, men. Ya, perjalanan bersama Bung Deli. Oke, okay, kita bersama Bung Deli akan kemana? Kebetulan hari ini hari Minggu, sebagai Bobotoh gitu ya, Bobotoh. Sebagai Bobotoh kita akan menyaksikan langsung. Sudah sekian lama Bung Deli, betul ya? Sudah 3 tahun kita merindukan momen seperti ini, men. Kangennya stadion gitu. Makanya pas sekarang Persib Maung Bandung ini main, kita sebagai warga Jawa Barat, betul ya? Betul, orang Sunda. Orang Sunda gitu, memutuskan untuk nonton secara langsung di stadion. Sekarang kita lawan, pertandingnya lawan mana, Bung Deli? Lawan Bali. Oke. Lawan Bali, men. Seperti apa pertandingannya dan bagaimana keseruan para Bobotoh, atmosfer yang berada di stadion ya? Ya. Itu sih yang mengerikannya, men. Atmosfer di stadion itu bikin, wah, gilo lah pokoknya. Ya pokoknya sampai ketemu langsung nanti di stadion. Peace out. Ramai. Kondisi di sekitaran area dekat menuju gerbang stadion Gelora Bandung Lautan Api, men. Main nanya jam sabara? Mainnya jam 8. Mainnya jam 8 tapi ini baru jam 4 udah mulai ramai para Bobotoh Viking dari berbagai pelosok daerah. Udah mulai rapat, men, dari luar kota mungkin. Beberapa bis juga udah banyak yang hadir. Bisa dilihat ini baru jam 4. Bisa dilihat kita akan segera masuk. Jadi itu, ayo baturan. Ayo baturan itu. Oke, men, banyak calon-calon parkir. Nah, ini dia. Kita udah berada di tempatnya, men, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Udah berapa sekian lama enggak? Para tugas keamanan, polisi sudah mempersiapkan. Oke, men, nanti kita akan sedikit vlog tipis-tipis menuju ke stadionnya, men. Oke, men, kita persediaan dulu cemilan buat di siap, Jod? Siap, aman. Bung Deli mempersiapkan bekal nasi. Sangu sial. Pak, ini Pak. Tinggal di etang, Pak. Iya, rek bakal mie bubuk. Biasa mie bubuk. Ritual, men. Nih, semua kepolisian aparat sudah standby.
perbekalan gorengan, macam minggu ay, teingan oke men, jadi lihat para boboto mulai berdatangan. Kita coba apakah bisa masuk apa enggak. Tadi itu lebarnya. Jadi tadi itu kebobot. Sana ngap. Tapi orang geus bisa asup can ngap. Geus bisa asup can. Acan can. Sebelah mana? Muter ke pintu biru. Jauh tuh. Oke men, kita beralih pintu karena beda akses pintu masuknya. Kita di sebelah. Orang tadi tribun mana, Pak? Tribun Barat VIP. Kayak Tribun Barat VIP. Untung cuaca mendukung, Mat. Ya. Ya, kita sedikit lihat, men, kondisi di luar stadion sebelum pertandingan akan berlangsung. Padahal ini kita mainnya jam berapa, Mat? Kita main jam 8. Kita main jam 8. Merchandise semua ini juga meningkatkan UMKM ya ngap ya? Iya dong. Produk cuci. Iya. Mulai pada berdatangan men. Oh saelap. Teng di mana ya tahu? Booking. Garcia Garut. Garut. Chatter. Batu itu. Ini belum. Kaset men. Dari berbagai spanduk ya. Kriking juga ini para ladies-ladies Boboto. Tapi keadaan dia agak sedikit tenggang ya. Yang ramenya di tribun sebelah sana ya ngap ya? Belum, nanti belum. Jam 5:30 baru kita padat. Oke. Ya men, sedikit kita menuju tribun sebelah barat ya. Sebelah barat. Oke, kita masuk ke gerbang biru ini men. Bisa dilihat kondisinya ramai. Parkir di DK bisa bener-bener. Oke. Hampir seluruh pintu masuk mulai padat. Nah, bisa asup kan tadi, Pak? Oke, kita coba untuk masuk men. Tiketnya keluarin. Di HP tiketnya besok.
15.000. Kakak masuk aja. 15.000. Tiketnya ada? Iya, ada satu. Oke, men, kita udah masuk ke area stadionnya. Di luar kan ya. Berarti kayak orang masuk lewat mana, Ham? Nah, ini kondisi di luar stadion, gerbang pertama sebelum arena masuk ke stadion, masuk stadion yang main. Hey, nah, men, jadi sekarang kita udah mulai masuk gerbang, men. Ya, udah ngantri. Jadi ini kita pagelah-gelah. Kita lagi ngantri masuk buat ke stadion. Pak, tolong minggir dulu, belum dibuka. Petugas kuncinya juga belum di sini ya. Okay. Tolong kepinggir dulu, jam 6. Terjadi jam genap sana, men. Udah pada ngumpul padahal. Penonton kecewa, men. Katanya dibukanya 6 men. Gimana? Udah pada gak gunduk ini. Main ludo lah. Goblok. Sedang ada yang bernegosiasi juga, men. Antri, men. Timpon. Oke, Bang, jero Bang, sama. Ini kita udah mulai masuk sedikit-sedikit. Dapat antrian enggak terlalu panjang, men. Menuju masuk gerbang stadion di C. Dibatasi dulu lah ya. Kita syukur alhamdulillah pandeminya udah hilang. Udah pada divaksin ini belum? Udah, Pak. Saya mau booster 3 kali, so. Sukseskan pemerintah ya. Pak, tapi bisa sama Pak. Tapi saya malah disiplin sutpan saya. Kalau laut itu booster kasih sumpah Pak Ima. Seperti inilah kondisi di pintu masuk stadion. Sebelum kita masuk, men. Padahal aman kan bokol Pak. Itu kan bisa inung etapa. Pak Cangke. Kok namun kita ngeborok, ngacung, mau ngeracung. Oke, men, jadi ini kita akan segera masuk. Kasih jalan lah. Para tugas keamanan, kepolisian, Babinsa, Satgas, dan yang lainnya sedang bersiap-siap untuk mengamankan. Ya benar tuh kali. Pusing Luhut mah, pusing Luhut mah segala macam dipegang Luhut. Kalau budur mainnya nana di Pak KB. Emang santor saja gua dulu ayahnya sambil aku bebas. Aslinya mantap. Os. Di mana ya? Lamun Beuk apa? Lamun Beuk. Garut jauh-jauh Garut. Pokona Persib 3 poin nya. 3 poin. Yang Persib kumah mingkem. Prediksi. Prediksi Pak, prediksi Pak. Prediksi Mas dengan secara analisis saya ya. Paling 2 sama. 2-1. Nah. Pokona Ciro. Menang Persib ya, Pak? Ah, 2-1 untuk Persib. Asik. Iya, jauh-jauh di sayang hilang ya. Sayang hilang. Hibar kan dia? Prabu Siliwangi. Jadi sayang hilang disariakan belum
paus belum cumi ayah. Ayah siap. Asli. Santolonya. Santolo saya ngulang kau ubek. Belum ubrut ayah. Kemana was Isma? Ulah dari kasih yang ulang. Siapa? Kuma. Ubrutna geloreng. Perjuangan beli tiket. Oh, perjuangan beli tiket kalau bisa mah. Untuk sekarang ya. Gini. Kalau bisa setengah online, setengah enggak, karena semuanya enggak bisa apa? Enggak semuanya bisa mengakses. Iya, mengakses untuk online. Oke. Okay. Untuk tadi Teddy Cahyono. Oke, okay, siap. Kita asup pola, Brad. Ya, yuk kok puasa heula mah. Can asup kene wae. Bawa mana om? Gimana om? Mas Badi om? Gimana deng? Nah, oke okay, men. Jadi ini kita udah masuk ke dalam stadionnya. Sedang menunggu pertandingan mulai. Baru jam sabar ya, teman? Jam 6. Kita menunggu berapa jam lagi? 3 jam lah. Kurang lebih kita nunggu 3 jam lagi. Semua pintu masuk udah dibuka. Sambil menunggu suasana di GBLA, men. Bisa dilihat. Nah, seperti ini suasananya. Belum semua tribun belum terisi semua. Mungkin masih pada ngantri di luar. Tribun timur di sana udah lumayan. Nah, oke. Okay. Kita lihat nanti seperti apa atmosfernya, men, ketika Persib akan mulai pertandingannya. See you next video.